dilakukan secara bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Ditandai dengan penabuhan rebana oleh Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H. yang didampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Hajah Yunisa S.Pd. M.Hb. bersama Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek RI Yudi Wahyudin S.Sm. Hum. Membuka secara resmi Festival Budaya Perbatasan 2023 bertempat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Jumat malam 22 September 2023. Kegiatan yang terlaksana atas kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalimantan Barat. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 22 sampai 24 September 2023. Mengusung tema Harmoni Budaya di Perbatasan, kegiatan diikuti oleh seluruh museum daerah Kabupaten Sambas, Politeknik Sambas, serta seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Hadir dalam kegiatan pembukaan tersebut, Direktur Pelestarian Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Yudi Wahyudin, S.Sm. Hum., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, S.Sos., M.Si., Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalbar, DRA Dewi Murwaningrum M. Hum., Forkopimda Kabupaten Sambas, OPD Lingkup Pemda Sambas, serta tamu undangan lainnya. Selaku Ketua Panitia, Ketua Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalbar, DRA Dewi Murwaningrum M. Hum. Menyampaikan bahwa festival budaya yang dilaksanakan sekarang merupakan festival pertama yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Dewi menambahkan bahwa kegiatan festival budaya ini memiliki beberapa agenda kegiatan, antara lain pameran, pergelaran seni, seminar, permainan tradisional, serta workshop konten budaya. Bahwa kegiatan ini kami beri tajuk Festival Budaya Perbatasan. Kami Balai Pelestarian Kebudayaan baru berdiri kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan Festival Budaya Perbatasan ini baru kali pertama dilakukan di wilayah Kalimantan Barat. Harapan kami, harapan kita semuanya, mudah-mudahan momen seperti ini bisa berkelanjutan dan juga nanti bisa kita lakukan di kabupaten atau kota yang lain dengan tema-tema yang berbeda. Direktur Pelestarian Budaya Kemendikbudristek RI, Yudi Wahyudin S.Sm. Hum. Mengucapkan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan festival kebudayaan ini. Yudi berharap segala rentetan agenda pada festival budaya ini mampu menginspirasi semua pihak dalam berkontribusi mensejahterakan kehidupan berekonomi melalui pelestarian budaya. Nah, melihat hal tersebut tentunya momentum malam ini sangat tepat apabila kita berkomitmen untuk mudah-mudahan ya Pak Bupati mungkin nanti dalam kata sambutannya bisa menyampaikan menjadi komitmen kita bersama, menjadi agenda tahunan atau 2 tahunan atau 3 tahunan silahkan disepakati, tetapi setidaknya memang momentum kebersamaan ini bisa menyatukan keberagaman nuansa kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat ya khususnya gitu. Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H. menyampaikan bahwa sinergitas serta kolaborasi yang baik telah menyatukan semua perbedaan yang ada. Bupati Sambas Haji Satono menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai kebudayaan termasuk Kabupaten Sambas yang potensi-potensi di bidang kebudayaan yang penuh dengan nilai hidup, kearifan lokal, nilai sejarah, serta nilai lainnya baik tampak ataupun tidak tampak. Lebih jauh, Bupati Sambas Haji Satono menyampaikan bahwa Sambas selain merupakan daerah perbatasan, juga merupakan daerah kerajaan yang memiliki nilai sejarah telah diturunkan oleh para pendahulu yang telah dirawat dan dijaga hingga kini. Terkait Kabupaten Sambas yang memiliki penduduk multietnik, Bupati Sambas Haji Satono berpesan untuk selalu menjadikan perbedaan yang ada dalam rangka merajut kebersamaan dengan harapan mampu menggali potensi-potensi yang tersembunyi. Dalam momen yang luar biasa pada malam hari ini bisa berhimpun sejenak dari jauh sana, dari Kaltara, Kaltim, Kalsel, dari Jakarta, bahkan saya dengar ada dari Sulawesi ya. Terima kasih semua berkat kebersamaan, berkat sinergi, kolaborasi, berkat agenda. Apa malam ini? Apa Pak? Apa festival
budaya perbatasan menyatukan kita semua pada malam hari ini di Kota Sambas. Tentu selanjutnya saya selaku kepala daerah menghaturkan ribuan terima kasih atas perkenan Bapak Direktur, perkenan Ibu Kepala Balai telah menjadikan Sambas sebagai destinasi kegiatan perdananya ya di Kalimantan di Kabupaten Sambas. Bapak Ibu saya banggakan, tentu kalau cerita budaya hanya satu ingin saya katakan adalah nilai hidup dan kehidupan bagi kita semua anak bangsa, semua anak Adam dan Hawa. Ini nilai yang saya katakan di sini memiliki makna yang luar biasa. Nilai hidup kehidupan, nilai kearifan lokal, nilai sejarah, ya, dan nilai-nilai lainnya, ya, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Sesungguhnya Indonesia memiliki yang potensi yang luar biasa. Tidak kalah juga potensi-potensi nilai kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat, termasuk juga di Kabupaten Sambas. Menutup sambutannya, Bupati Sambas Haji Satono berpesan kegiatan yang luar biasa ini bisa diagendakan lagi ke depannya dalam rangka menggali potensi-potensi nilai kebudayaan yang ada. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.